Halo praktikan praktikum Fisika Dasar 1 tahun ajaran 2022-2023. Berikut kami berikan video prosedur praktikan memasuki laboratorium dan saat melakukan praktikum. Praktikan menuju laboratorium. Praktikan atau mahasiswa TPB sebelum memasuki laboratorium harus menggunakan jas lab dengan posisi sudah dikancing, mengenakan masker, memakai sepatu, dan membawa alat tulis yang diperlukan untuk praktikum. Praktikan masuk laboratorium. Praktikan berbaris rapi memasuki laboratorium sesuai dengan jadwal praktikum yang lab fisika dasar berikan, tanpa perlu diberi aba-aba oleh asisten. Kemudian praktikan meletakkan tas di rak lemari yang disediakan. Praktikan menuju meja praktikum. Praktikan menuju meja laboratorium sesuai dengan kelompok praktikum yang telah kami bagikan. Satu meja diisi oleh satu kelompok praktikum sesuai dengan modul yang akan dipraktikkan. Sedangkan satu asisten mengajar 3 kelompok praktikum. Memulai pretest atau tes awal. Asisten memberi instruksi kepada praktikan untuk mengumpulkan tugas pendahuluan kepada asisten. Kemudian asisten memberikan soal pretest atau tes awal sebanyak 5 soal yang berkaitan dengan modul yang akan dipraktikkan. Durasi pengerjaan soal pretest atau tes awal adalah 5-10 menit. Setelah waktu pengerjaan pretest habis, praktikan langsung menyerahkan lembar jawaban ke asisten masing-masing. Memulai praktikum. Asisten memberi salam dan memperkenalkan diri kepada praktikan. Kemudian asisten memulai membimbing modul yang akan dipraktikkan, diawali dengan menyebutkan judul modul, tujuan praktikum, dan alat serta bahan yang digunakan. Setelah itu, praktikum menjelaskan cara menggunakan alat praktikum untuk pengambilan data. Pengambilan data. Praktikan melakukan pengambilan data dan mencatat di lembar kertas data percobaan. Setelah selesai, asisten memberikan penjelasan mengenai perhitungan dan rumus yang digunakan. Selanjutnya, praktikan menyerahkan lembar kertas tadi untuk ditandatangani dan disetujui oleh asisten. Pengisian daftar hadir praktikan yang dilakukan oleh asisten. Asisten mengisi daftar hadir pada komputer yang disediakan laboratorium, login dengan menggunakan email student asisten. Huruf H untuk hadir, huruf I untuk izin, huruf S jika sakit, dan TK jika tidak hadir tanpa keterangan. Akhir praktikum. Asisten memberi pengarahan pengumpulan laporan praktikum dikerjakan di rumah masing-masing dan dikumpulkan 2 minggu setelah praktikum ke rak laboratorium yang disediakan dan harus konfirmasi bahwa telah mengumpulkan laporan ke asisten. Asisten mengakhiri praktikum dengan memberi salam. Praktikan keluar laboratorium. Praktikan mengambil tas di rak laboratorium kemudian keluar lab dengan pergi. Baiklah, terima kasih telah menonton video praktikan masuk ke Laboratorium Fisika Dasar ITERA. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.